Hi guys, selamat malam. How are you today? Apa yang kamu lakukan ketika kamu lagi gabut? Apa yang kalian lakukan ketika lagi berkumpul-kumpul? Yeay, kami lagi kumpul nih. Habis ngerayain ulang tahunnya kakak Naila. Selesai makan-makan, kita pergi ke sini nih. Kayak pasar malam, tapi arena permainnya lebih wow, look at this. Baling-balingnya gede, guys. Cantik kan? Kami mau coba naik baling-baling. Siapa yang berani naik baling-baling? Lihat nih. Tiketnya cuma 10.000. Satu orang cuma 10.000, anak-anak atau dewasa sama aja. Siapa yang mau? Yeay, aku berani, kata mereka. Semua pasukan mau naik baling-baling, guys. Yuk, kita try. Kita antri beli tiket dulu ya, guys. Ini anak-anak, anak bayi, dewasa boleh naik. Yang penting tidak ada penyakit jantung ya. Oke, guys, kita naik semua. Ada berapa orang kita tadi ya? Rame deh pokoknya. Terserah mau seruangan dengan siapa. Ini om yang jaganya. Kita naik. Oke, dibukain pintu, guys. Adik Fiza, Mami sama Uwa satu room. Dia minta tiket. Oke, kita naik. Adik Fiza, apa yang kamu rasakan, guys? Ini penampakan dari atas. Gak berani sih mengeluarkan kamera dari balik jari-jarinya itu. Takut jatuh, menyesal seumur hidup. Kami sekeluarga, anaknya Opung Kumis. Mungkin karena darah militer, kami suka ini yang permainan-permainan seperti ini. Yang sedikit menantang, yang sedikit memacu hormon adrenalin. Sedikit ya, sedikit, jangan terlalu banyak. Kami suka yang permainan-permainan seperti ini, seperti ke Mickey Holiday, The Grand Hill, The Hill. Kami coba itu semua permainannya. Masa iya udah masuk bayar nggak dinaikin apa-apa ya kan? Nih, kami sangat menikmati malam ini, guys. Kami tuh sekeluarga nggak ada jaim-jaim, nggak ada yang pendiam, nggak ada. Kalau lagi mau teriak ya teriak aja, kalau mau lagi ketawa ya ketawa aja gitu, kalau mau merepet ya merepet aja. Kami nggak ada yang menahan-nahan perasaan gitu. Kalau ada yang salah ya kami tegur aja. Hey you, look at this. Hey you, listen it gitu. Kami langsung barbar, sedikit barbar gitu ya. Kalau memang ada yang nggak pas, kami ingetin. Lihat nih guys, kami berada di paling atas baling-baling. Itu pemandangan dari bawah, lampunya meriah, meriah sekali guys. Oke guys, kita sekarang sudah mau turun, sudah habis jatah. Kami sekarang di paling atas, bergiliran untuk turun, dibukain pintu. Wow, kami meluncur ke bawah dan sampai. Bukain pintu dong, siapa lagi yang bukain pintu kalau bukan babang ini, laksana permaisuri, duduk manis, dibukain pintu. Nah, ini pasukan. Oke, mantap, mantap, semua bahagia guys. Yang ulang tahun siapa, yang bahagia siapa, ya kan? Next, kita mau cobain ini. Apa namanya, ayunan putar, ya kan? Nih, si bocil yang paling kecil ini, adik Ryu, kirain dia gak berani, kami takut dia nanti terprosot atau gimana, atau takut, atau tiba-tiba di tengah jalan minta berhenti gitu kan. Ternyata dia berani guys. Adik Ryu, Kenji, Bang Hafiz, semua pasukan Opung Kumis luar biasa. Nah, oke, giliran emaknya naik guys. Giliran kami naik guys. Nah, mulai dia. Kameramen kami siapa guys? Kak Naila. Kenapa? Karena dia tidak bernyali untuk naik-naik seperti ini. Yang kecil-kecil malah luar biasa. Atau Kak Naila sudah jaim? Ya bisa jadi. Mungkin dia malu guys karena sudah anak gadis. Dia tidak mau lagi menjerit-jerit seperti maminya yang tidak tahu kenal usia. Yeay!
siapa yang mau mencoba ini? Cuman 10.000 per orang saja satu arena. Seru kan guys? Satu arena permainan ini mungkin sekitar 4-5 menit gitu deh. Jatahnya berputar-putar ya kan. Ya 5 menitan gitu deh ya kan Kak Dek Bijah. Nah ini dia Istana Salju. Main SS-an untuk anak-anak. Ini bayarnya beda ya guys. Ini masuk tiketnya 35.000, sudah dipinjamin sepatu bold dan sarung tangan. Mainnya bisa sepuasnya. Look at this. Wow. Nah ini kora-kora yang target kita selanjutnya. Yang paling mendebarkan adalah kora-kora. Kami tidak mau duduk di paling ujung karena kami takut terpental, takut sih sebenarnya. Kami pernah naik ini di Mickey Holiday, tapi sudah lama sekali, kala itu masih sangat muda. Sekarang sudah 40-an guys, jadi kami gak berani paling ujung. Kami di tengah-tengah aja. Kak Naila blas gak mau naik sama sekali. Ada pizza Bang Hafiz, wow, amazing. Anak-anak gak boleh naik ini ya guys. Hanya untuk ABG sampai orang dewasa dengan kesehatan jantung yang mumpuni. 10.000 juga untuk naik kora-kora. Kamu bisa menikmati sensasi si terombang ambing. Oke, pelan namun pasti mengayun. Oh, mulai guys, kamu kan merasakannya. Tapi jarang sih mama yang mau naik ini kecuali kami. Kayaknya yang lain semua rata-rata anak muda. Ya kan Bang Abis? Anak muda semua. Mungkin kami lah ya satu-satunya mama-mama yang naik pada kala itu. Ya. Wow. Kalian cobain deh. Cobain semuanya, bawa anak-anak kalian. Banyak mainan dan makanan. Murah meriah namun membahagiakan. Kalian dengar teriakan itu guys, itu adalah melepas stres terbaik. Stres atau tidak stres, teriak itu melegakan. Nah ini dia untuk permainan anak-anak yang balita. Makanya ini wahana cocok untuk semua usia ya guys. Bawa deh anak-anak kalian kemari. Nanti lagi weekend, kabarnya ini akan diperpanjang karena setiap malam tuh ramai. Kemarin agak sepi karena baru hujan, kami langsung menyerbu kemari. Makanya naiknya tidak terlalu antri. Kalau kalian datang weekend, wow, ramainya luar biasa. Bener, bener-bener ramai. Kenapa? Karena murah meriah sih. Murah meriah banget. Oke guys, sekian dulu dari kami dari Munte Family. Ini dia anak-anak lajang kami berputar-putar di sini. Mereka bonceng 4 untuk tidak ada bapak polisi yang menilang. Oke guys, enjoy your life. Nikmati hidupmu dengan sebaik-baiknya seperti biasa. Jangan merugikan orang lain, jangan menyakiti orang lain sebisa mungkin. Nikmati usahamu, nikmati hasil keringatmu bersama keluarga dan orang-orang yang kamu cintai. I love you all, I love you guys. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga Allah mendekatkan kita dengan orang-orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sarangi, I love you.